Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Satu lagi episod di mana kita akan hasilkan karya seni bersama-sama. Pelbagai teknik baharu yang akan kita kongsikan dengan semua yang menonton. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa jaga SOP di mana saja kita berada, jaga penjarakan fizikal, cuci tangan dengan kerap dan jangan lupa untuk gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, adik-adik, di hadapan Nisa ni ada pokok bunga, di tangan Nisa ada bunga matahari. Rasa macam dekat ladang bunga matahari pula. Dah boleh ambil gambar ke ni? Upload di social media? Baiklah, sebelum kita pergi kepada kerja-kerja kita pada hari ini, apa yang agaknya kita nak lakukan bersama-sama, jangan lupa kita ada cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Siapa agaknya? Jadi jom kita tonton profil beliau. Bunga matahari menyirami Nisa? Di taman. Nisa? Saya cikgu. Dengar raya lagu apa tu? Maaflah, tadi sebenarnya suara radio. Dia tak sedap sikit, suara saya lain. Cikgu apa khabar? Ya, baik. Maaf cikgu tak perasan pula cikgu dah masuk. Ini dia kawan-kawan cikgu Tin Nadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita. Apa khabar cikgu? Baik. Nisa? Saya sihat, gembira, seronok dan berbunga-bunga hati saya, cikgu. Di hadapan saya ini kan cikgu ada bunga-bunga, di tangan saya ada bunga. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit tentang tema ataupun apa yang kita nak lakukan bersama-sama pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah, Nisa. Baiklah, hari ini kita akan menghasilkan sebuah karya yang bertemakan bunga matahari. Tetapi kan Nisa, bunga matahari ini dihasilkan oleh siapa? Itulah. Saya tengah ingat ni banyak artis-artis terkenal dalam kepala saya ni, tapi yang mana satu cikgu ya? Takut salah orang. Sebenarnya kita akan menghasilkan sebuah karya yang memberi inspirasi daripada Vincent Van Gogh. Ya, itu dia adik-adik, daripada karya agung seorang artis yang terkenal mungkin akan kita lahirkan di atas kanvas kita ini. Macam biasalah cikgu, apakah bahan-bahan ataupun peralatan yang diperlukan untuk aktiviti seni kita hari ini cikgu? Baiklah, oleh kerana tahap kita pada hari ini adalah tahap yang sukar ataupun yang lebih tinggi. Jadi cikgu akan mencabarkan diri kita ini dengan menghasilkan di atas kanvas. Okey, kanvas ni ada pelbagai saiz. Mungkin pada hari ini cikgu ambil saiz yang lebih kurang saiz A3. Yang ini saiz yang sedang-sedang saja. Macam tu. Dan selain daripada itu, kita juga akan menggunakan berus. Okey, berus ini yang sesuai digunakan dengan bahan akrilik. Mungkin di sini kita boleh lihat ada pelbagai jenis berus. Di mana berus yang tebal ini mungkin kita akan hasilkan pada permukaan ataupun warna yang lebih tebal, maksudnya lebih cepat. Tetapi kalau kita nak terperincikan detail-detail yang halus, mungkin kita akan gunakan berus yang lebih halus. Baiklah. Okey, selain daripada pelbagai saiz, selain daripada berus ini, macam biasalah sebab kita akan menggunakan bahan akrilik. Jadi mungkin di sini adalah beberapa warna-warna akrilik yang kita akan guna. Jadi warna-warna akrilik ini tidak tidak tetap pada satu-satu jenama saja. Boleh pilih apa-apa jenama yang anda suka, yang harga berpatutan pun dah banyak di pasaran. Jadi boleh dapatkan warna akrilik ya cikgu. Di pasaran. Baik. Baik. Jadi seperti yang cikgu dah cakap, kita akan menghasilkan bunga matahari. Bunga matahari. Tetapi kan kalau kita lihat pada di hujung sana, itu adalah salah sebuah karya daripada Vincent Van Gogh. Tapi di situ macam banyak sangat bunga tu. Mampukah kita ni nak buat? Perinciannya pula macam agak yang ini betul-betul expert karya-karya besar ni cikgu. Okey, selain daripada akrilik, sebenarnya cikgu juga telah menghasilkan dengan menggunakan potongan kertas. Jadi adik boleh lihat di sini pelbagai inspirasi yang kita boleh dapatkan. Seperti yang kita selalu sebut-sebutkan cikgu kan, inspirasi itu datang daripada alam sekeliling kita. Baiklah. Okey, tetapi untuk hari ini cikgu nak kita berdua menghasilkan sebuah karya yang memberi inspirasi daripada Vincent Van Gogh. Iaitu dengan tiga kuntum bunga matahari saja. Boleh? Saya cuba cikgu. Kalau tak dapat tiga, satu bolehlah cikgu. Tapi saya cuba. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak mentranslate ataupun menterjemahkan bunga matahari kita pada kanvas ini, cikgu akan tunjukkan apa yang kita patut lakukan pada langkah pertama di sini. Baiklah. Kita menggunakan berus yang tebal ataupun lebar di sini. Dan kita akan letak sedikit air.
Kita belum mula lagi nak melakar bunga ni. Kita akan siapkan bahagian belakang saja. Bahagian belakang saja. Okey, kita akan menggunakan warna kuning, merah, dia macam campuran-campuran warna. Orange sedikit. Okey, kita gaul-gaul bagi gaul rata di atas palette. Agak-agak dah rata warna tu, kita cuma sapukan saja semua. Jadi jangan lupa apabila kita ingin bekerja ataupun melakukan aktiviti dengan warna akrilik, mestilah kita ada air. Dapatkan kain untuk anda mengelap sekiranya tercomot ke kan. Baiklah. Okey, rasanya Nisa pun dah boleh mula untuk lapisan awal ini. Yang pertama. Baiklah, sementara kami menyiapkan lapisan pertama bagi karya kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan teruskan selepas ini di Club Craft Didik KKD. Terima kasih kerana masih menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa Kira dan Cikgu Tina Dira. Sekarang ni saya dah nak siapkan latar belakang saya menggunakan teknik catan saya. Okey tak ni Cikgu? Okey, cantik dah. Nampaknya dah siap saya. Tambah sikitlah bahagian yang saya rasakan ni. First layer kita sudah pun siap. Dan seterusnya kita akan buat apa lagi yang perlu kita lakukan di sini? Baik, okey. Maksudnya kita akan menggunakan warna yang gelap. Kita akan lakarkan dia punya garisan. Dia punya bentuk palsu dan juga anggaran kedudukan tiga kuntum bunga matahari ini. Baik, baik. Mungkin Nisa boleh paskan warna brown di bawah. Boleh. Tetapi sebelum itu kan Cikgu, kita sanitasi dahulu tangan kita. Dah pegang macam-macam ni kan Cikgu kan? Kita sanitasi. Secara berkala. Ya, pastikan rata kan? Warna bawah sini. Oh, magic tak? Ada warna coklat di sini. Dan dekat sini ada warna cincin. Magic lagi sekali. Ini macam warna-warna merah bata mungkin. Kita boleh tambahkan mengikut kreativiti masing-masing. Nak tambahkan warna apa. Okay, tapi kan Nisa, rasanya kan ramai adik-adik di rumah mesti tertanya, kenapa kita sapu warna orange ni dulu? Itulah. Sebenarnya saya pun tertanya tapi takutlah nak tanya. Sekarang saya tanya, kenapa agaknya Cikgu? Sebenarnya kita kena lapiskan satu warna seperti warna kuning, orange yang kemerahan sikit. Supaya warna yang kita akan sapu kemudian pada lapisan yang kedua, ketiga sampai siap, supaya warna yang kita letak itu lebih masak. Ini baru saya tahu. Catatkan adik-adik tips untuk mendapatkan warna yang lebih menyelah dan warna lebih naik, Cikgu. Okey, sekarang ni saya rasa kita dah bersedia untuk seterusnya. Pelakaran dia. Okey, mungkin kita boleh letak ke sini supaya reference kita kan, Nisa? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey. Kita akan menggunakan berus yang lebih halus. Baik. Saya nak gunakan yang inilah ya Cikgu. Berus yang lebih halus. Jadi kalau sekarang ni adik-adik dapatkan di kedai-kedai alat tulis, berus-berus warna ni dijual dalam set. Jadi ada yang daripada saiz besar ke saiz yang kecil. Jadi boleh guna untuk pelbagai fungsi. Baik. Okey, mungkin Nisa pun boleh ambil sedikit warna coklat brown ini. Cikgu tunjuk dulu, saya ikut je. Okey. Kita akan melakarkan satu garisan. Satu garisan. Tak apa kalau kita terlanggar dengan pasu ni pun tak apa. Tak kemas, tak apa Cikgu. Ya, tak apa. Takut tak berapa nak lurus. Okay, saya buat satu garisan. Supaya satu guideline kita. Baik. Yang kedua adalah pasu dia. Pasu dia. Pasu dia. Agak-agak separuh daripada kanvas ini. Separuh daripada kanvas. Oh, nak melakar pasu. Ada nampak bentuk pasu tu. Baik. Kita bertindih. Laka pun jadi dah. Kita bertindih atas line tadi pun tidak lihat mengapa. Bagaimanakah caranya saya nak mendapatkan pasu bunga. Saya nak mendapatkan daripada bawah. Dan pasu bunga. Pasu bunga saya mungkin sedikit comel. Mungkin bunga matahari saya nanti saja comel-comel juga. Boleh. Okey. Baiklah. Okey, yang seterusnya kita dah buat latar belakang dia. Kita dah letak pasu dia. Kemudian cikgu nak kita lakar bulat saja. Bulat saja untuk menunjukkan kedudukan tiga bunga matahari ini. Baik, okey. Bulat saja cikgu ya? Ya, bulat saja. Okey. Bunga matahari yang kedua dan bunga matahari yang ketiga. Okey tak ni cikgu? Boleh. Lakaran. Mungkin di sini kita akan tambah sedikit daun dia. Okey. Melakarkan juga kedudukan daun. Daun dia bahagian atas dengan bawah ini. Okey.
Okey. Daun, lukiskan daun. Okey. Okey. Daun, kemudian satu lagi daun. Okey. Apabila kita dah siap kita punya lakaran ni, cucikan berus kita. Baiklah, cucikan berus kita sebab tu kena ada air di samping kita ketika melakukan aktiviti. Okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian background dia, iaitu warna biru. Warna latar dia baik. Ya. Okey, kita ambil warna biru yang lebih biru cair ni. Baik. Kita gunakan kembali brush yang besar tadi, Cikgu. Yang besar. Baik. Kita gunakan brush yang bersaiz besar ya, Adik. Yang ni. Yang lebih lebar ni. Okey. Kita sapu saja di bahagian belakang. Tetapi kan di sini Nisa, mungkin Cikgu boleh jelaskan penggunaan brush, kita tidak menggunakan pada satu hala saja. Tetapi mungkin kita boleh menggunakan di dua-dua belah. Dua-dua maksudnya kiri kanan, kiri kanan. Baik. Saya campur sikit, Cikgu ya. Ya, boleh. Baiklah Nisa, kalau kita di sini, kalau kita ada jarak masih nampak warna orange tu tidak mengapa supaya kita akan campur dengan warna yang lebih gelap. Kalau tengok di sini, okey, cikgu telah pun ambil warna yang lebih gelap di sini. Cikgu letak di bahagian warna orange tadi, cikgu blendkan saja. Mewujudkan tona warna, cikgu ya? Ya, betul tu. Okey, kalau kita lihat di sini, di mana ada gap di antara warna biru tu warna orange, cikgu hanya sapu saja blendkan daripada pada biru yang lebih cair tadi. Baiklah. Tetapi kalau cikgu tambah sedikit warna cerah di sini, di mana atas warna orange tadi, baik, dia akan nampakkan tona warna biru yang lebih cerah. Maksudnya kita tidaklah tertumpu pada satu warna sahaja di sini, Nisa. Betul. Okay, jadi warna biru pun masih ada tona-tona warna biru yang lain. Ya, betul. Kita nak warna sampai adakah tak apa kalau kita terlanggar lakaran yang telah kita buat tadi, cikgu? Tidak mengapa. Baiklah, untuk yang lapisan ini, Nisa, pastikan tidak tidak ada warna jingle ataupun warna orange di bahagian belakang tadi dah. Baik. Okey. Tapi sesuatu seni yang sebegini kan, cikgu, dia akan menimbulkan macam mood pada sesuatu hasil kerja tu kan, cikgu kan? Betul tu. Saya dah nampak dah ni, cikgu. Agak-agak kan. Dah nampak gayanya. Nampak gayanya. Saya tutup-tutup sikitlah baki-baki warna-warna oranye yang tinggal. Jadi di bahagian bingkai tu pun tutup semua, adik-adik. Okey. Kalau saya kita boleh buat galeri. Kalau kita dah siapkan lapisan warna biru ini, mungkin kita akan tambahkan di bahagian bawah pula, iaitu warna brown-brown, warna coklat, warna kekuningan di sini. Baik. Kalau cikgu nak warna coklat yang lebih terang, saya pun ada. Magic tak? Okey, cikgu akan letakkan sedikit di atas palet ini. Baik. Ini warna brown yang gelap, sini warna yang lebih cerah. Dan sedikit warna kuning. Ya. Kita ada warna merah bata juga, cikgu. Okey, masih merah mungkin kita tak guna untuk di bahagian bawah. Okey, baik, boleh. Okey, mungkin kalau Nisa nak guna pun boleh sebenarnya. Tak apa, kita tengok macam mana dulu. Okey. So bahagian di bawah pula. Okey, kalau kita lihat pada karya Van Gogh ini, dia menggunakan sifat garisan yang putus-putus. Ya. Okey, jadi cikgu nak kita applykan teknik garisan putus-putus di bahagian bawah. Boleh, cikgu. Dengan menggunakan warna coklat, warna kuning, sedikit biru. Okey, saya akan gunakan berus yang saiz sedang-sedanglah. Tak kecil, tak besar. Boleh, cikgu ya? Boleh. Okey. Pastikan setiap kali kita guna berus itu bersih, tidak ada kesan warna yang sebelumnya. Nanti dia akan merubah warna sekiranya warna tersebut tercampur dengan warna yang kita nak gunakan. Okey. Okey, mungkin kita boleh mula dengan warna. Boleh. Light sedikit. Cikgu mulakan dulu. Saya mengikut contoh. Apa yang cikgu masukkan di sini tadi garisan putus-putus. Okey, mungkin kita boleh lihat di sini. Garisan putus-putus ini adalah seperti ini. Pastikan ada jarak di antara satu sama lain. Maknanya bukan satu garisan yang lurus. Ya. Baik. Okey, sekiranya kita nak sambung-sambungkan, mungkin kita boleh ambil yang warna lain. Gelap ini. Okey. Kita sambungkan di bahagian ini. Baik. Sehinggalah siap di bahagian bawahnya. Garis putus-putus. Okey.
Okey, baiklah. Sementara kita nak mewarna di bahagian-bahagian besar ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Oh, tarik sekali seluruh. Adik-adik masih menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan masih bersama dengan Cikgu Tin Hadirah dalam pada kami nak menyiapkan setakat ini inilah hasil progres jalinan garis putus-putus kita tadi di bahagian bawah. Baiklah, kemudian kita dah dapat tapaknya, kita dapat bahagian belakangnya. Kita nak teruskan dengan bahagian yang mana, Cikgu? Okey, yang seterusnya kita akan mulakan di bahagian pasu dia. Pasu bunga. Selepas pasu, kita akan fokus kepada daun-daunnya. Dan di bahagian bunga matahari. Baiklah, jom Cikgu. Pasu bunganya kita nak buat warna apa, Cikgu? Okey, kalau kita lihat di sini lebih kepada warna hijau. Baik. Okey, hijau dan sekarang ada sedikit warna-warna putih. Seperti yang Cikgu cakap tadi, pastikan berus kita bersih. Bersih. Supaya tidak ada kotor yang kesan daripada sebelumnya. Baiklah. Oh, saya nak gunakan yang saiz yang sedang-sedang juga lah, Cikgu. Okey, sedang. Kita ambil sedikit warna hijau ni. Baik. Sebab ini hijau dia lebih gelap. Kita mungkin boleh tambah sikit dengan warna yang cerah. Ya. Kita campurkan saja warna tersebut untuk mencapai warna yang adik-adik inginkan. Yeah. Tak sukar sebenarnya bila kita bermain dengan warna ni kan. Anda ada kebebasan dan idea anda tersendiri untuk menghasilkan warna yang bagaimana. Okey, lepas kita dah blend rata, kita boleh sapu pada kanvas kita. Baiklah, kita pun dah mendapatkan warna hijau yang terang, yang lembut. Jadi kita terus saja sapu di bahagian pasu yang telah kita lakarkan sebentar tadi. Pastikan kita refer pada rujukan gambar ini. Baik. Mana bahagian yang lebih gelap, mana bahagian hijau yang lebih cerah. Saya nak dapatkan bentuk pasu bunga saya supaya ini tidak lari daripada... Saya sebenarnya tertanya-tanya, Cikgu, kenapa kita tidak tunggu warna-warna ini kering terlebih dahulu sebelum kita teruskan langkah seterusnya? Okey, sebenarnya kan cikgu nak warna antara satu dengan satu sama lain tu kita dapat blendkan bersama. Oh. Kalau kita tunggu dia kering dia akan macam terasing di antara dua tu. Ya, baiklah. Ibu bapa yang sedang menonton, ini merupakan orang kata apa sumber idea untuk ibu bapa sekalian melakukan aktiviti bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Saya rasa saya dah tambahkan warna yang sedikit gelap di atas. Okey, macam mana Nisa? Saya okey. Cikgu dah nak siap dah ni, pasu. Pasu cikgu dah nak siap. Okey, sikit lagi. Saya nak tambah. Nak tambahlah warna kekuning-kuningan sikit. Sisi berus. Berus saya. Sudah terkedu tadi. Sisi apa tadi? Sisi berus. Okey, kejap ya. Saya nak tambah warna putih cikgu ya. Okey, warna putih. Warna yang lebih cerah. Saya nak guna macam warna-warna krim-krim lah. Macam putih-putih sikit. Saya rasa saya dah improvisasi, Cikgu. Banyak kan? Teknik-teknik yang saya pelajari. Okey, saya dah tambahkan warna yang cerah di bawah. Okey, baiklah. Okay. Pastikan kita tutup warna lapisan awal tadi. Baik. Okey, kalau kita dah siap bahagian pasu, mungkin kita boleh lompat ke kita tunjuk dulu pasu kita macam mana rupa dia. Okey. Bolehlah walaupun macam botol apa air. Okey, baiklah kita akan pergi ke bahagian daun ke bunga dulu, Cikgu? Kita akan fokus kepada bahagian daun. Daun. Nah, jadi jom kita lukis sama-sama ataupun cat ataupun warna. Walaupun daunnya masih sama warna hijau dengan pasu ini, tetapi kita akan bagikan nampak ada perbezaan. Ya. Warna hijau dia lebih warna kuning. Hijau kekuningan. Ya. Baik. Okey. Kita akan campurkan warna hijau. Lebih pula warnanya, Cikgu. Macam ni je. Maknanya kan, Cikgu, kalau kita terinspirasi akan sesuatu hasil karya yang terkenal, kalau kita menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih kurang sama, adakah ia dianggap sebagai plagiarisme? Ya, kita kena ubah sedikit ataupun mengolah sedikit. Tidak menjadi masalah kalau kita meniru sedikit sebagai sumber rujukan. Yeah. Tetapi tidaklah meniru sepenuhnya. Ya, betul tu. Daun cikgu dah hampir siap. Bagaimana dengan Nisa?
Saya rasa macam dah okey dah ni. Saya nak tambah-tambah tonal sikit. Nah, warna mungkin putih sikit, mungkin okay, ada. Mungkin cikgu boleh tunjuk sedikit kalau daun di bahagian atas rujukan yang gambar kayak ni. Okey, daun itu tidaklah macam realistik, tidaklah perfect. Mungkin kita hanya menggunakan di bahagian sisi berus untuk dapatkan bentuk apa ni, daun. Baik. Saya akan tambahkan sedikit kekuningan seperti daun-daun yang biasa kita lihat di pokok-pokok bunga mak kita. Ya. Kan? Ha. Adik-adik tengok-tengok kan, tengok-tengok pokok-pokok di rumah. Kalau bukan bunga matahari, mungkin dapat inspirasi daripada bunga-bunga ataupun tumbuhan yang lain kan, cikgu? Ya, antaranya mungkin bunga orkid. Ya, orkid, cactus, apa-apa yang mudah ditanam zaman sekarang ni kan, cikgu? Yang mudah ditanam dan mudah dijaga. Okey, baiklah. Okey, kalau kita lihat pada bahagian bunganya, kita akan fokuskan bahagian bulat. Maksudnya kalau kita lihat dengan teliti di sini, dia juga menggunakan teknik garisan putus-putus. Dan juga di bahagian bunga ini. Baik. Okey. Kalau di sini mungkin kita hanya akan menggunakan berus dot-dot sahaja di sini. Okey. Baik. Jadi saya akan tambahkan sedikit warna di sini. Untuk dapatkan warna kuning yang cerah, mungkin kuning yang sedia ada ini, kita campur sedikit dengan warna cerah ini. Ya. Kita gaul-gaul je. Macam masak-masak pula. Betul. Adik-adik suka ni gaul-gaul warna. Gaul-gaul kita sapu saja. Sapu saja. Maknanya kalau kita melangkaui garisan yang kita telah lukis pada asalnya itu tak mengapa, cikgu ya? Tidak mengapa. Sebab itu cikgu bermula dengan daripada bahagian belakang. Ya, baik. Maknanya kita bermula dari lapisan ke lapisan ke, cikgu? Ya, sebenarnya kita mengikut lapisan demi lapisan. Baik. Okay. Saya rasa betul ke ni cikgu, kelopak bunga saya ni lain macam macam buah rambutan je setiap hari. Macam ada buah rambutan pula. Ya. Okey, sebenarnya Nisa boleh gunakan warna apa, kuning warna ni kuning tadi. Baik. Okey, mungkin cikgu tunjukkan contoh di sinilah. Ha, baik. Okey, kita hanya tekan untuk dapatkan begitu. Oh. Mungkin daripada sisi ke tengah. Ke tengah. Berus. Sisi ke tengah. Yeah. Baik. Okey, cikgu tunjuk lagi satu. Sisi ke tengah berus. Okay. Saya cuba. Oh, patutlah saya guna berus yang halus. Patutlah tak dapat macam mana cikgu buat. Okay, kita pilih yang balik. Berus sedang-sedang. Ya, baik. Okey, saya dah jumpa dah berus yang sedang-sedang saja. Okey, saya nak tambahkan warna kuning ataupun warna oranye saya ni. Nampak tak punya bersemangat. Ha, sama menambah warnalah untuk menjadikannya bunga matahari. Sisi ke tengah. Okey. Ya. Yeah. Saya ambil warnanya sisi ke tengah. Sisi ke tengah. Oh, sudah nampak dah rupa kelopak-kelopak bunga kita, cikgu. Jadi saya akan teruskan untuk siapkannya. Okey. Nah, cikgu tengah buat apa tu? Cikgu masih tengah touch up bahagian daun-daun bunga. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit dengan kawan-kawan di rumah. Bagaimana kita nak tambahkan perincian-perincian pada karya kita ni, cikgu? Baiklah, untuk bahagian perincian ni kita perlulah memilih berus yang lebih halus supaya kita dapatkan buatkan detailnya lebih terperinci. Okay, kalau tengok di sini cikgu masih buat bahagian apa? Bunga matahari ini. Okey, bagaimana bahagian di tengah ini pula? Yeah. Cikgu akan tambahkan sedikit warna merah. Dan cikgu akan buatkan sedikit macam garisan putus-putus. Ya. Dapatkan macam apa bahagian isi tengah-tengah dia. Baik. Okey. Okey. Walah. Dah siap ke? Saya rasa saya dah bersedia untuk tunjukkan hasil seni kepada rakan-rakan kita di rumah. Ha, maklumlah kita dah nak habis waktu dah ni, cikgu. Ya. Jadi rakan-rakan di rumah, pastikan anda telah mencatat langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan karya seni anda sendiri. Sekiranya terlepas tonton yang bahagian awal, tidak mengapa, boleh kembali tonton siaran ulangan yang ada di saluran YouTube Didik TV KPM. Jadi jom kita tunjukkan. Okay. Satu, dua, tiga. Dah siap. Ini dia. Saya akan mungkin memerlukan sedikit improvisasi. Tapi saya rasa bangga sebab saya pertama kali melakukan lukisan sebegini. Kita dapat lihat beza lukisan saya dan lukisan cikgu. Ada sedikit penekanan dan juga lapisan-lapisan tonal warna di situ. Mungkin cikgu boleh imbas kembali apakah teknik yang telah kita gunakan sepanjang kita melakukan karya ini. Silakan. Baiklah. Teknik yang kita hasilkan pada hari ini adalah teknik garisan putus-putus. Kalau kita lihat di bahagian bawah ini ketara,
garisan yang putus daripada warna kuning, warna coklat, warna yang putih dan sedikit ada warna merah. Betul. Dan juga di sini juga cikgu menggunakan teknik yang sama, iaitu teknik putus-putus tetapi lebih halus dengan menggunakan berus lebih halus juga. Ya, baiklah. Okay, dan karya ini adalah memberi inspirasi daripada karya famous daripada Belanda, iaitu Vincent van Gogh. Betul tu. Jadi di sini serba sedikit informasi yang telah Cikgu Teh kongsikan kepada kita, mengajar kita supaya lebih menghargai hasil seni dan juga artis tempatan kita. Tunjukkan apresiasi anda, orang kata apa, dengan berkongsi maklumat berkenaan mereka dan war-warkan sekiranya mereka ada lakukan jualan amal ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak Nisa ucapkan kepada semua yang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Tina Dira. Terima kasih Cikgu. Ya, terima kasih banyak juga ada ajar Nisa. Saya. Nanti saya balik, saya nak gantung. Saya risau ada orang nak beli. RM15 juta. RM15 juta, 14 kali ganda dah tu. Baiklah rakan-rakan, kita akan jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa Kim. Dan saya Cikgu Teh Nadira. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.